cara memasang laser Doku Center 42260 atau 2263 ini posisinya sudah kosong. Kita mengganti unit yang baru. Nah, ini unit yang baru. Masukin seperti biasa, posisinya harus lepas. Dorong terus sampai bunyi klok. Nah, itu. Pasang penguncinya. Kunci ini harus ngepas ke sama lubang bautnya, itu ada kunciannya. Sebelahnya dipasang lagi. Setelah sudah dipasang, jangan lupa pasang kabelnya. Ini masukin ke soket di sini. Nah, ini masukin ke sini putih. Ini pasang di clipnya supaya rapi. Pasang dulu. Ini. Ini masukin di sini supaya tertata ya. Sudah selesai ini, dipasang penutup penutupnya. Ada 3 baut, 1, 2, 3. Setelah sudah terpasang, dipasang HPPS nya kembali. Jangan lupa yang soketnya ini ada di atas ya, soketnya seperti ini, tinggal dibautkan. Bautnya ada 8. Itu pasang kabelnya. Pasang tahanannya. Ada 4 baut. Selesai. Oh ya, ini kabelnya jangan lupa dipasang. Pasang upper-nya. Sudah, ini tutup kembali. Nah, selesai seperti ini.